bersama dengan kakak-kakak Eagleness, ada Kak Yuki, Kak Syasha, Kak Tommy, dan Kak Karen. Ya, puji nama Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama ya adik-adik semuanya. Kita mau ibadah, namun sebelum kita mau ibadah, kita berdoa dulu. Let us pray, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih untuk satu minggu ini Tuhan telah berkati kami. Dan saat ini kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mau bersama-sama beribadah di ibadah Eagleness ini. Tuhan kiranya berkati dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita berdiri. Siapa yang di sini cinta sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Oh, semuanya cinta Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian. I love you Jesus. Aku cinta Yesus. Cinta, kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus. Ayo kita jalan serta Yesus. Kita semangat berjalan bersama Yesus. Sudah mau membaca Alkitab, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Oke, sekarang karena kita sudah membaca Alkitab, kita mau nyanyikan baca kitab suci dan berdoa setiap hari agar kita bisa bertumbuh terus dalam Tuhan. Mari kita pujikan. Baca kitab suci,
nama Tuhan, adik-adik sudah selesai semangat kita memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari Kak Ira nantinya. Karena itu kita akan mengangkat pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang kasih Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Kita siap dengar cerita. Ku ingin dengar cerita dari Allah tentang kasih Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Wah, pasti semuanya sehat kan? Senang sekali Kak Ira bisa ada di sini lagi untuk menyampaikan firman Tuhan untuk hari ini. Nah, adik-adik, hari ini Kak Ira akan membawakan firman tentang kesepakatan di dalam Kristus. Nah, apa itu kesepakatan? Nah, ada yang tahu? Nah, kesepakatan biasanya dilakukan di dalam keluarga ataupun di dalam komunitas yang biasa ditemui oleh adik-adik. Nah, kesepakatan bersama itu seringkali dijadikan sebagai acuan untuk menciptakan suasana yang nyaman, suasana yang harmonis. Nah, adik-adik, kesepakatan kadang dilakukan oleh 2 atau 3 orang. Biasanya kesepakatan itu tentang suatu hal yang disetujui oleh orang yang berkaitan. Nah, adik-adik, nah, di dalam komunitas pengikut Yesus yang mula-mula, yuk Kak Ira ajak adik-adik kita buka bersama-sama di dalam kitab Matius 4 ayat 18 sampai 20. Kita bisa belajar dari kisah Alkitab ini tentang murid Tuhan Yesus yang dulunya ya berprofesi sebagai nelayan, tetapi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus dia beralih profesi. Ya, yuk, di dalam Matius 4 ayat 18 sampai 20, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Nah, dalam kisah ini adik-adik,
Simon yang disebut Petrus dan Andreas, yang tadinya mereka berprofesi sebagai nelayan. Tetapi setelah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka sepakat, mereka setuju, mereka mau beralih dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Mereka mau mencari jiwa-jiwa untuk bisa mengikuti Tuhan Yesus. Ya. Padahal yang dulunya mereka sebagai nelayan, mereka setiap hari mencari ikan, ya, kemudian mungkin dijual, kemudian mereka mendapatkan uang, ya. Mereka dulunya sudah nyaman dengan pekerjaan itu. Tetapi setelah Tuhan Yesus mengajak mereka, ya, untuk mengikutinya, maka mereka sepakat. Mereka setuju mau mengikuti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik. Nah, pernahkah kalian juga melakukan kesepakatan itu di dalam setiap keluarga kalian? Nah, adik-adik, di dalam keluarga pasti punya aturan-aturan yang ada untuk bisa disepakati bersama-sama. Ya. Contohnya, aku mau rajin baca Alkitab setiap hari. Mah, aku mau bantuin mama kalau habis bangun tidur. Mah, aku mau rajin berdoa. Itu bisa dilakukan di dalam keluarga. Ya. Kesepakatan itu menciptakan suasana yang nyaman buat kita. Suasana yang harmonis di dalam suatu komunitas. Nah, adik-adik, di dalam keluarga, ya, jika kita selalu mengikuti Tuhan Yesus, maka kita juga harus punya komitmen, ya. Kita harus juga punya suatu hati untuk mau mengikuti Tuhan Yesus, ya. Seperti tadi kesepakatan kita, kalau aku mau mengikuti Tuhan Yesus, berarti aku harus rajin berdoa. Aku harus rajin baca Alkitab. Aku harus rajin beribadah. Nah, itu adik-adik. Kita juga punya suatu aturan sendiri. Nah, ya adik-adik, yang harus kita sepakati bersama keluarga untuk dapat memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mari kita mulai membiasakan untuk melakukan hal yang baik di dalam kehidupan kita untuk dapat menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kita mulai dari sesuatu yang tidak terlalu berat, tetapi kita ya setuju dan berkomitmen mau melakukannya untuk Tuhan Yesus. Nah, walaupun kita masih kecil, tetapi kita bisa bersepakat untuk melakukan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke, adik-adik. Nah, itu dia firman kita pada hari ini, kesepakatan di dalam Kristus, ya. Ciptakan kesepakatan itu untuk menciptakan suasana yang harmonis, suasana yang nyaman di dalam keluarga kita untuk selalu mengikuti Yesus. Oke, yuk kita sama-sama berdoa. Kita mau selalu belajar untuk selalu mengikuti Tuhan Yesus. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar untuk mempunyai komitmen untuk kami mau mengikuti Tuhan Yesus dengan lebih lagi. Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami supaya kami mau sungguh-sungguh untuk dapat melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan Yesus. Kami undang Tuhan Yesus untuk tinggal dan diam di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, mari kita sebelum menutup ibadah pada hari ini, kita akan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.